apakah sudah masuk pembayarannya? Karena memang sudah kita sepakati kemarin boleh dibayar sampai dengan akhir tahun, boleh dicicil. Ini saya informasikan, dicicil sampai dengan akhir tahun dengan termasuk denda-dendanya. Saya belum tahu nih apakah sudah masuk pembayarannya atau belum, saya belum cek, nanti akan coba saya cek. Karena kemarin itu sudah hari Jumat dan sudah sore, kita tunggu-tunggu juga ya, mungkin bank juga sudah tutup, jadi tidak ada, belum ada pembayaran, jadi masih kita tutup. Namun hari ini juga akan kita cek dulu. Namun saya tetap ingatkan, kalaupun besok dibuka, jangan ada yang datang juga. Kalau datang, kita segel lagi. Kenapa? Ini PPKM darurat. Mallnya nggak boleh buka. Itu aja, bukan kenapa-napa. Swalayan boleh. Swalayan boleh. Sudah ada kita buat aturannya. Mall yang memiliki swalayan masih boleh buka sampai dengan jam 20.00. Kenapa? Karena kita tidak ingin adanya panic buying dari masyarakat Kota Medan karena penerapan PPKM darurat, katanya ditutup semua, banyak memborong-borong barang, beli-beli perlengkapan semuanya, enggak, masih boleh. Mall yang memiliki supermarket, swalayan yang biasanya kan rata-rata di lantai 1, nah ini masih boleh, tinggal alurnya, alur keluar masuknya nanti akan kita tinjau, harus dilaporkan bagaimana alur swalayan. Karena lantai-lantai yang di atasnya nggak boleh dibuka lagi. Nah itu aja. Kalau tidak ada itikad baik dari pihak center point, bagaimana langkah kita, Pak Wali? Ya itu kan sudah ada di peraturannya, sudah ada di perundang-undangannya, bagaimana yang tidak membayar itu berhak kita segel sampai memang ada kewajiban yang dibayarkan. Itu saja. Itu aja.